Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat bertemu lagi di Butani Channel ya. Pagi ini udaranya cerah banget, panas bahkan. Nah, pagi ini saya ingin sharing tentang salah satu tanaman anggrek, tapi yang mungkin selama ini orang anggap biasa dan mungkin orang sudah tidak menganggap kalau itu tuh anggrek, padahal itu tuh anggrek. Ini adalah tanaman Epidendrum radians ya. Ini dia tanamannya. Kalau ada yang mengatakan ini adalah five star orchid, ya, five star orchid, atau juga kalau di daerah saya orang mengatakan ini adalah anggrek tanah. Ya, memang anggrek tanah ini dia beda dengan anggrek-anggrek yang lainnya. Pertama, dia bisa hidup di tanah ya, seperti ini dia di tanah. Waktu itu saya tanamnya dengan tanah dan campuran sekam sedikit. Nah, langsung ditanam. Nah, ini sekarang alhamdulillah lagi pada berbunga semuanya tuh. Dari ujung sana sampai ujung sini. Saya waktu itu tanam berkelompok. Hanya ini mungkin ada nyelip-nyelip warna-warna lain. Jadi campur, karena waktu ditanam itu belum berbunga ya. Nah, ini setelah berbunga, antara yang ungu dengan yang kuning tercampur. Tapi sudah nggak apa-apa ya. Oke. Nah, saya ingin bahas untuk anggrek tanah ini. Dia adalah merupakan tanaman yang sangat mudah sekali perawatannya. Dia sangat mudah sekali perawatannya, mudah sekali tumbuh, dan mudah sekali untuk perbanyakannya. Jadi meskipun dia kita waktunya kurang banyak misalkan ya, untuk memperhatikan dia, dia tetap akan tumbuh gitu. Nah, untuk anggrek tanah ini, dia bentuknya seperti ini ya, kita lihat yuk. Nah, untuk daunnya dia bertumpuk-tumpuk ya, seperti dendrobium kayak gitu. Tapi dia lebih di sininya lebih bulat-bulat, lebih membulat. Kemudian dia selalu bersebelahan kanan kiri, dan dia tumbuh ke atas. Kemudian untuk tangkainya, dia biasanya dari keluar dari puncak, biasanya keluar dari puncak. Kemudian dia ada semacam ranting-ranting, tapi langsung kelopak bunga gitu. Jadi dia itu seperti ini tuh. Bunganya sangat kecil sekali, bisa dibedakan tuh dengan tangan saya ya. Bunganya kecil sekali. Dan lucunya ini dalam satu kelopak dia akan ada berwarna, ada yang orange tua, ada orange muda begitu. Nah, ini kuncupnya. Kuncup pertama kalinya. Saya perbesar dulu ya, sebentar ya. Oke. Nah, ini adalah kuncup pertama kali dia muncul seperti ini tuh. Kemudian nanti dia membelah menjadi seperti ini. Bunganya, kelopaknya ada 5 ya. Makanya mungkin orang mengatakan dia adalah five star orchid ya, karena kelopaknya 5. Terus yang lucu, dia memiliki lidahnya, lidah bunganya lucu nih, seperti ini nih. Tuh, lidah bunganya lucu banget. Dia beda dengan lidah bunga yang lainnya. Dia lidah bunganya di atas justru ya. Kalau yang lain-lain kan di bawah, kayak anggrek bulan itu itunya lidahnya ke bawah. Kalau ini kebanyakan di atas tuh. Oke. Ini variasinya banyak sekali ya untuk anggrek tanah ini. Ini kebetulan yang ada di saya ini sejenis sama tapi beda warna. Ada yang ungu seperti ini ya. Dan tadi orange dan orange tua bersatu ini di sini. Untuk biasanya kalau misalkan dia akan tumbuh terus sih, tumbuh terus ke atas dan berbunga. Biasanya ini kuncup yang
awalnya seperti ini nih. Nah, bentar, mana nih? Nah, ini dia. Nah, ini kuncup awalnya seperti ini, kecil sekali, dan akhirnya dia nanti akan membesar seperti itu. Jadi dalam satu kelompok itu banyak sekali untuk anggrek tanah ini, dan dia memanjang ke atas ya. Dia penuh kena sinar matahari di sini kan. Dia mintanya memang penuh kena sinar matahari, tapi matahari pagi. Gitu. Ini untuk penyiramannya hanya satu kali dalam sehari. Kemudian perawatannya juga dia tidak repot ya. Saya hanya sebulan sekali dengan pupuk kimia, atau misalkan kalau lagi ada senggang waktu dengan pupuk rumahannya kayak vetsin gitu, disemprot seminggu sekali atau dua minggu sekali. Dia bunga ini bunganya sepanjang musim, jadi dia tidak berpengaruh terhadap musim panas, musim hujan, dia tetap berbunga. Jadi tetap semarak seperti ini. Kita bisa melihat pada musim-musim yang hujan pun tetap semarak seperti ini untuk bunga anggrek tanah. Nah, ini seperti ini. Ini calon calon biji nih. Ini ada calon bijinya. Jadi untuk perbanyakannya sendiri, anggrek ini bisa dengan anakannya, pemecahan anakannya bisa di stek atau bisa dengan biji. Cuman kalau dengan biji sangat lama sekali ya. Nah, yang ini ungu, cantik ya. Yang ungu di benang sarinya putih tuh, lucu banget putih. Jadi ungu tengahnya putih, tapi kalau tadi yang kuning sama ya, orange sama orange, tapi kalau yang ungu beda. Yang ungu dia tengahnya putih, jadi kelihatan lebih menonjol ya. Mungkin begitu untuk pagi ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi para pencinta botani channel yang ingin menanam anggrek dengan mudah, dengan tanpa sulit untuk harus mencari medianya, karena di sini cukup dengan tanah dan sekam saja. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga ini bisa menambah ide para pencinta botani channel ya. Sehat terus. Assalamualaikum, selamat beraktivitas. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.